Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami. Kali ini kita ada di daerah Taman Nasional Gunung Halimunsala. Rencananya kita bakal mau camping. Untuk tepatnya sendiri kita ada di Gunung Munder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Untuk tempat camping kita nanti ke arah apa namanya Bukit Sikabayan. Oke, kita lanjutkan perjalanan guys. Di depan kita ada sesi resepsinya. Yuk. Aduh. Ini konten Bukit Sikabayan. Lagi dulu ya. Oke. Parkirnya lumayan panjang dan penuh. Gimana ya? Kita siap-siap dulu nih guys. Ini tadi di pintu masuknya registrasinya di sana. Itu per orangnya 25.000 dan untuk parkir kendaraannya 10.000. Tiket tersebut sudah termasuk untuk ke Curug Ciampea-nya ya. Wah, gila ramai ternyata guys. Kayaknya rombongan. Nanti kita ke arah sana ke atas tuh. Perjalanannya cukup menanjak, tapi ya enak lah. Udah dikasih jalan cor-coran kayak gini ya. Tadi sana parkiran kita. Aduh. Melewati jembatan kecil mendaki gunung yang kejawi lagu zaman dulu. Nah, di depan aja udah mantep tuh pemandangannya, udah keren pokoknya mah. Oh, di situ. Wah, deket ternyata ya. Itu area camp pertamanya. Enggak terlalu jauh ya. Wah, di depan kita ada kawanan ini, monkey. Tuh. Wah, di sini kayaknya enggak direkomendasi ini kalau sendirian aja di sini ya. Soalnya kenapa? Kalau misalkan sendiri pasti monyet-monyetnya pada ngumpul tuh. Mending kita nyari aman aja ya. Bareng-bareng sama yang lain. Banyak tuh guys, gede-gede lagi noh. Wah, ternyata tebusnya sama aja. Dan kebetulan tebusnya langsung di ini. Yang konon katanya petilasan Sikabayan, legenda dari tanah Sunda. Aduh, maaf guys, mas-masan. Ini dia petilasannya. Aduh, assalamualaikum. Ini area camp yang pertama. Tadi harusnya kita lewat sana karena kita tadi motong lewat belakang, lewat ke petilasan Sikabayan. Nah, di situ ada toilet. Ini musola. Yuk kita coba jalan-jalan lagi. Ini keren view-nya sih. Ya, area camp yang kedua. Banyak ya buat berdiriin tendanya, banyak banget. Ada setiap sudut, terus setiap sudut ada warung. Nah, untuk yang lokasi kedua toiletnya di sebelah sana pojok. Coba kita mau ke sebelah sana lagi, yang di atasnya lagi, karena kita mau deket ke Curug Ciampea warung. Jalannya naik turun, sebenarnya sih nggak terlalu ini ya, karena nggak terlalu jauh jaraknya. Memang turunan sama tanjakannya lumayan, cuman ada sedikit tapi ya sedikit buat ngeluarin keringet lah, tapi nggak bakal bosen. Hanya kita dikelilingi sama ini perkebunan pinus, ini kopi. Nah, di atas kita ini ada lagi area camp. Kayaknya sih kalau untuk ke curugnya lewat sini, emang kita belum tahu ya. Kita coba aja, kita keliling-keliling dulu ke sana. Curug Ciampea, curug ke arah sana. Ini merkusi blok A, puncak merkusi turun ke sini, jadi ke pojok.
terus kita turun. Curug sampai. View-nya sih mantep. Ini lumayan, bukan lumayan lagi, terjal bener. Ini awatannya kalau pas lagi hujan nih, licin pasti ini. Gila, cuma dibatasin sama bambu yang udah lapuk. Tadi teman-teman rombongan di depan tuh, tadi kita sempat ngobrol, mereka ngekamnya di puncak Merkusi yang blok B, tanya. Buatin jembatan bambu. Ih, airnya mantep, bening banget. Ini mantep banget. Akhirnya kita sampai juga di Curug Ciampea ya. Ternyata rame, ada warung-warung juga sana. Jalannya mantep. Green Lagoon. Perjalanan pulang yang pastinya lebih melelahkan daripada berangkatnya ya. Karena tadi kita berangkatnya turun, sekarang nanjak. Keren guys. Agak sedikit berkabut sana. Oke. Mantap. Udah hahehoh ini pokoknya mah. Yuk kita lanjut lagi dulu lokasi camp. Sambil kita cari-cari tempat buat mendirikan tenda. Dengan kita mau bikin tendanya di sini. Karena di sini dekat dengan toilet. Dan itu posisinya juga nggak terlalu dekat dengan tenda yang lainnya. Akhirnya tenda kita sudah berdiri. Saya bawa pakai yang naturik, yang cycling atau bisa disebut juga spider one. Posisi di depannya mantep tuh pemandangannya. Kita mau coba cek toilet sekali ngambil air. Kita habis ngambil air nih, nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup buat ngopi. Sendoknya mantep. Panas. Mantap. Panas masih.
Hari udah mulai sore, tapi kayaknya ini cuacanya agak sedikit berawan ini ya. Dan agak sedikit kabut di depan itu ya. Kabutnya kabut tipis sih. Tahu nih di kamera terlihat atau enggak kira-kira? Tadi juga ada beberapa temen-temen campers yang baru pada datang. Ada juga mereka yang lanjut ke sebelah, ke puncak Merkusi ya. Ini baru selesai ngopi sambil menunggu sore hari nih. Cuacanya udah mulai dingin. Semoga aja nggak hujan ya. Soalnya saya nggak bawa ini nih, apa namanya, flysheet. Sudah gelap guys, sebentar lagi mau azan maghrib ya. Nanti kita sebentar lagi persiapan untuk bikin makan malam. Ya simpel-simpel aja, mie instan. Oh, di atasnya mantep. Sambil menunggu waktu maghrib, kita sambil mendengarkan suara-suara alam, suara-suara serangga. Ini di belakang ada suara jangkrik. Di atas pohon-pohon ini juga tadi ada tonggerek ya. Kondisinya agak sedikit berkabut di depan kita. Untuk area camp sendiri di sini nggak ada listriknya ya, terkecuali yang di warung dan di jalan. Kita masukin bakso. Lampunya kurang terang, jadi kita pakai senter ya. Mari kita makan semuanya yang ada di sini. Mantap. Istirahat dulu dikarenakan cuaca kurang mendukung ya, jadi city light-nya itu kurang kelihatan, sinyal nggak ada sama sekali ya. Kita istirahat dulu ya guys, sampai jumpa besok pagi. Bye. Ini kondisi di dalam tenda kayak begini ya, sampai dengerin suara jangkrik. Sekarang jam 5:30. Kita coba lihat kondisi di luaran.
Kang. Terus katanya ditunggu-tunggu kalau lagi ini ya. Melihat suasana di pagi hari. Udah mulai terang. Kita lagi keliling-keliling dulu di kawasan Bukit Sikabayan yang di atas. Itu warung 24 jam ya. Kondisi yang di bawah. Persiapan buat sarapan ya, masalah kadarnya aja, masak indomie ayam nih buat nambah protein, kasih bakso aduk dulu biar cepet. Udah mateng, paling nanti mau dikeringin aja lah, bosen kuah-kuah mulu. Wah, kabul. Viewnya di depannya mantap. Oke, sarapan dulu. Biasa, mie instan. Nanti abis ini kita langsung balik kanan ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Bye-bye. Sambil makan.